saya ikhlas menjalani proses hukum ya. Karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya ya. Sama itu aja. Pak, tahu sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya, saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!